tadi kok bilang pas pulang, emang keseharian di mana, Mbak? Kenapa? Kok bilang pas pulang ke sini keseharian di mana, Mbak? Oh, kerja, Mas, biasanya. Oh, di Mayong. Oh. Terus di Mayong, Mbak, sehari ya. Terus ini harapannya apa, Mbak, menjelang Ramadan ini setelah dari sini, Mbak? Harapannya untuk ini. Ya, ke depan. Doanya tadi apa jenengan doanya? Oh. Ya, semoga lancar kerjanya. Terus diberi kesehatan. Masih single, Mbak? Iya. Itu salah satu harapan enggak tadi, Mbak? Ya termasuk, tapi belum mau cepet-cepet sih. Peziarah memang cukup ramai dibandingkan dengan tahun lalu, yang mana tahun lalu itu masih dalam masa pandemi, yang sekarang ini juga masih dalam masa pandemi tetapi sudah cukup melandai, ya. Dan kita di sini, ya, dalam untuk menyambut para peziarah tersebut, kita tetap menerapkan prokes, ya, yang mana para peziarah diwajibkan untuk menggunakan masker, untuk mencuci tangan dengan air sabun. Sorry, untuk mencuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir, terus menjaga jarak. Kalau kemarin itu, ya, kemarin dari data yang kita miliki, para peziarah itu kebanyakan dari Jawa Tengah sendiri, ada sebagian dari Jawa Timur. Dan yang lebih mendominasi dari masyarakat Kudus itu sendiri, entah itu dari masyarakat umum ataupun dari para pelajar, tetap mendominasi di wilayah Kudus ini. Luar Jawa ada, Pak? Di luar Jawa mungkin yang kita dapati kayaknya belum ada, ya. Ya mungkin karena masih mereka terganjal untuk masalah perjalanan dan untuk masih dalam masa pandemi ini, mungkin hal tersebutlah yang membuat mereka agak kesulitan, ya, seperti itu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.